Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Thumma salatu wassalamu 'ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa imamina wa syafi'ina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man sara 'ala nahjihi wa tamassaka bihadyihi ila yaumiddin. Amma ba'du, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang ulah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majlis kita sehingga apa yang akan kita pelajari bersama pada kesempatan malam hari ini sebagai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang amali bagi kita semuanya dan duduk kita di majlis ilmi dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di yaumul kiamah nanti. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala kita akan lanjutkan kembali kajian tafsir Taisir Karim Rahman karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita lanjutkan terlebih dahulu pembacaan penafsiran yang tersisa dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-29 ya. Yang 28 kemarin sudah selesai, kemudian 29 masih tersisa. Namun sebelum kita baca tafsirnya, kita mohon kepada qori'nya untuk membaca terlebih dahulu ayatnya dan juga terjemahannya, ayat yang ke-29 kemudian disusul dengan ayat yang ke-30. Barakallahu fikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ilas samaa'. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu
Dia berfirman, yakni Allah, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca penafsiran penggalan dari firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-29, yaitu huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Telah kita baca penafsirannya. Selanjutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, summa stawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Beliau mengatakan rahimahullah ta'ala, istawa, perkataan istawa, taridu fil Qur'an ala thalafi ma'anin, datang dalam Al-Quran ala salasati ma'anin, dalam tiga macam makna. Fataratan la tu'adda bilharfi, fataratan suatu ketika tidaklah dimuta'adikan dengan huruf. Fayakunu maknaha, maka maknanya adalah al-kamala wal-tamama, maknanya adalah sempurna. Jadi kalimat istawa apabila tidaklah digandengkan dengan huruf, maka maknanya adalah al-kamal wal-tamam, kesempurnaan. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala an Musa, tentang Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, walamma balagha ashuddahu wastawa. Dan tatkala Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam telah mencapai usia ashuddahu, ya usia keperkasaannya sebagai seorang pemuda yang telah perkasa jasadnya, wastawa, dan telah sempurna. Wa taratan takunu bima'na ala wartafa'a, dan kadang bima'na ala wartafa'a. Ala wartafa'a artinya adalah tinggi. Wa dhalika idza uddiya bi'ala, yang demikian ini apabila di muta'adikan dengan ala, digandengkan dengan huruf ala. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha pemberi rahmat, dengan rahmat yang luas yang meliputi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa terkecuali, bersemayam di atas arsy. Yani istawa ala, ini bersemayam di atas arsy. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, litastawu ala dhuhurihim, agar kalian semuanya bersemayam di atas punggung-punggungnya. Wa taratan takunu bi makna qasada, dan kadang maknanya adalah qasada, ini menuju. Kama idza uddiya bi'ila, kama idza uddiya bi'ila, sebagaimana apabila dimuta'adikan dengan ila, apabila digandengkan dengan huruf ila, maka bimakna qasada. Ya, sebagaimana ini adalah penafsiran dari sebagian ahlul ilmi. Kama fi hadhil ayati, sebagaimana yang termaktub di dalam ayat ini. Ai maksudnya, lamma khalaqa ta'ala al-ardha qasada ila khalqis samawat, tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan bumi, Allah Subhanahu wa ta'ala menuju kepada penciptaan langit-langit. Fasawwahunna sab'a samawat, maka Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan langit-langit tersebut menjadi 7 langit. Fa khalaqaha wa ahkamaha wa atqanaha, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakannya
dan mengokohkan penciptaannya. Wa huwa bi kulli syai'in 'alim, dan Allah Subhanahu wa taala bi kulli syai'in 'alim, Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Perkataan wa huwa bi kulli syai'in 'alim, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu tanpa terkecuali dengan pengetahuan yang sempurna. Kenapa demikian? Karena di sini ada perkataan kulli syai, wa huwa bi kulli syai'in alim. Allah SWT terhadap segala sesuatu. Kul ini memberikan makna umum. Demikian juga syai. Syai ini pun juga memberikan makna umum. Seperti yang sudah sering kita sampaikan dalam tafsir ma'ani, bahwa perkataan syai dalam bahasa Arab adalah menunjukkan makna umum. Bahkan tidak ada lafaz yang ada di dalam bahasa Arab yang lebih bermakna umum dibandingkan makna, dibandingkan kata syai. Jadi kata syai ini adalah kata yang paling umum di dalam bahasa Arab. Tidak ada yang melebihi keumuman kata syai. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ini pun juga masuk ke dalam kerangka kata syai'un. Nah, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa segala sesuatu akan hancur, maka Allah Subhanahu wa taala mengecualikan zat Allah Subhanahu wa taala, karena apabila dikatakan syai', maka masuk ke dalamnya juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa bi kulli syai'in 'alim. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui terhadap segala sesuatu tanpa terkecuali. Kemudian perkataan 'alim, Allah Maha mengetahui. Perkataan 'alim terdapat di dalamnya adalah sifatul ilmi. Dan sifat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yaliku bi jalalillahi wa 'azamatihi, sesuai dengan keagungan dan kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ilmu Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang sempurna dari segala sisinya, dan itulah yang layak, yang sesuai dengan keagungan dan keluhuran Allah Subhanahu wa taala. Fa ya'lamu ma yaliju fil ardi, Allah Subhanahu wa taala mengetahui ma yaliju fil ardi, apa yang masuk di bumi. Wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar darinya. Yang masuk di dalam bumi contohnya apa, Bapak? Apa, Mas? Hah? Air hujan. Contohnya adalah air hujan. Yang lain lagi? Benih-benih yang kita tanam, ini masuk ke bumi. Biji-bijian yang kita tanam, ini pun juga masuk ke bumi. Ya. Alat-alat yang kita pergunakan untuk mengebor tanah, ini pun juga masuk ke bumi. Tahukah kita alat yang masuk ke dalam tanah secara sempurna? Tidak tahu. Ya. Mungkin kita mengetahui sebagiannya dengan menggunakan alat-alat tertentu, mungkin bisa disebut dengan alat tertentu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semuanya itu. Ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar dari bumi. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya secara sempurna. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Musannif membawakan di sini ya'lamu ma di sini apa, ikhwah? Kata apa di sini? Isim apa? Isim mausul. Isim mausul, ya, ini memiliki makna umum. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang masuk di bumi dan segala sesuatu yang keluar dari bumi tanpa terkecuali. Karena itu musannif di sini menggunakan ma, yang maknanya adalah ma mausul wa ma wa man tufidani ma'a kullal umumi ya ukhayya fasma'a. Itu kaidahnya ma dan man, atau isim mausul itu memiliki makna dan pengertian
umum sebagaimana lafaz kul. Wa ma yanzilu minas sama, dan apa yang turun dari langit. Wa ma yanzilu minas sama, apa yang turun dari langit? Air hujan, apa lagi? Malaikat turun dari langit. Apa lagi? Hah? Rahmat Allah SWT dan lainnya, semuanya. Apa yang turun dari langit, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya dengan baik. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang masuk, apa yang naik, ya fiha di dalamnya. Apa yang naik ke langit? Di antaranya doa kita, apa lagi? Napa? Uap air, apa lagi? Hah? Ajal? Lah. Kalau kita meninggal dunia, kalau manusia meninggal dunia, maka nanti dibawa naik ke langit. Rohnya dibawa naik ke langit. Kalau mukmin dibukakan pintu langit, kalau kafir tidak dibukakan pintu langit. Apa lagi yang masuk ke langit? Yang naik ke langit, amal salih yang kita lakukan. Ilaihi yas'adul kalimu tayyib wal amalu salih yarfa'u. Kepada Allah Subhanahu wa taala naik amal salih kita. Wal amalu salihu yarfa'u, dan amal salih mengangkatnya. Karena itu seorang talibul ilmi, seorang dai di jalan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan ayat tersebut, apabila ingin ya diterima dakwahnya oleh umat manusia, maka hendaknya menyertai ucapannya yang baik dengan amal soleh. Ilaihi yas'adul kalimu tayyib, kepada Allah SWT yas'adul kalimu tayyib, yang ucapan yang tayyib termasuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu salihu yarfa'u, dan amal soleh yang mengangkatnya. Menurut sebagian penafsiran, wal amalu salih yarfa'u. Karena itu dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala harus disertai dengan amal salih. Jadi seorang dai bukan hanya berbicara, bukan hanya ya berbicara saja, tetapi harus juga melaksanakan apa yang menjadi pembicaraannya. Wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian sirrikan, apa yang kalian sembunyikan. Wa ma tu'linun, dan apa yang kalian terangkan, sebagaimana disebutkan dalam yang lain, wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun, dan Allah SWT mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian terangkan. Ya'lamu sirra wa akhfa, dan Allah SWT mengetahui sirra, sesuatu yang tersembunyi, wa akhfa, dan apa yang lebih tersembunyi. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui sirra, sesuatu yang tersembunyi, wa akhfa, dan apa yang lebih tersembunyi. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, wa in tajhar bil qauli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Ya, jika engkau menjaharkan, mengeraskan suara, wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra, maka sungguhnya Allah SWT mengetahui sirra, sesuatu yang dirahasiakan, wa akhfa, dan Allah yang mengetahui yang lebih tersembunyi. Ya, tidak ada satu pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa katsiran ma yukrinu baina khalqihi wa isbati ilmihi, dan betapa banyaknya Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara penciptaan Allah Subhanahu wa taala dan penetapan ilmu Allah Subhanahu wa taala, kama fi hadhil ayati, sebagaimana yang termaktub di dalam ayat ini, wa kama fi qaulihi taala, dan sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala mengetahui man khalaqa, siapa yang Allah SWT ciptakan, wa huwa latiful khabir, dan Allah SWT maha latif, Allah SWT maha lembut, khabir, lagi maha mengetahui dengan pengetahuan yang detail.
li'anna khalqahu, karena penciptaan Allah SWT lil makhlukat, terhadap para makhluk, adallu dalilin ala ilmihi, adalah dalil yang sangat menunjukkan kepada ilmu Allah SWT wa hikmatihi, dan hikmah Allah SWT wa kudratihi, dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagaimana? Allah SWT menggandengkan antara khalqu dan ilmu Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan bahwasannya khalqullah Subhanahu wa taala li makhluqat itu adalah hal yang paling menunjukkan kepada ilmu, hikmah, dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala yang serba maha. Kemudian selanjutnya, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu yang tersisa kita lanjutkan untuk membaca penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-30. Tadi sudah dibaca ayatnya dan juga terjemahannya. Kita langsung baca penafsiran beliau rahimahullah taala dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman. Qala rahimahullah dalam menafsirkan ayat yang ke-30. Hadza syuru'un fi ibtida'i khalqi Adam alaihi salam. Ini adalah permulaan penjelasan penciptaan Nabiullah Adam alaihi salatu wasalam. Yani Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ayat yang mulia ini penjelasan tentang penciptaan Nabiullah Adam alaihi salatu wasalam abil bashar, bapaknya manusia. Bapaknya manusia, yakni bapaknya manusia yang pertama. Adapun bapak manusia yang kedua siapa bapak? Hah? Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Abul Bashar awal adalah Nabiullah Adam. Abul Bashar sani adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Wa fadlihi, dan keutamaan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Wa anna Allah ta'ala, dan sesungguhnya Allah ta'ala, hina arada khalqahu, ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan penciptaan Nabiullah Adam, akhbaral malaikata bidzalika, Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada para malaikat dengan hal tersebut, yakni Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan Adam alaihi salatu wasalam. Wa annallaha mustakhlifuhu fil ardi, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya fil ardi, di muka bumi, sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya saya akan menjadikan di muka bumi khalifah. Khalifah, apa yang dimaksudkan dengan khalifah di sini? Khalifah adalah maksudnya adalah manusia yang mengemban amanat dari Allah Subhanahu wa taala, yang memakmurkan dunia dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, memakmurkan dunia dengan melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dari satu generasi ke generasi yang lain. Apabila telah punah generasi suatu generasi, kemudian disusul oleh generasi yang berikutnya. Jadi mana khalifah? Khalifah adalah pengganti dari yang sebelumnya. Ya. Yakni manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengemban amanah untuk memakmurkan dunia dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Setiap punah generasi, suatu generasi kemudian disusul generasi yang berikutnya untuk memakmurkan dunia, ya, dengan mengemban amanah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala.
wa anna allaha mustakhlifuhu fil ardi. Perkataan ja'ilun di sini adalah maknanya akan menjadikan, ya akan apa? Menjadikan. Maknanya seperti, kalau dalam bahasa Arab adalah seperti fi'il mudhari, ya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa dha'iqatul maut, akan merasakan kematian. Maka inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya saya akan menjadikan di muka bumi khalifah, seorang khalifah. Wa anna allaha mustakhlifu fil ardh. Faqalatil malaikatu alaihim assalam. Maka berkatalah para malaikat alaihim assalam, ataj'alu fiha man yubsidu fiha bil ma'asi wa yasfiku ad-dima. Apakah engkau akan menjadikan ya Allah di dalamnya orang yang berbuat kerusakan di muka bumi dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan dengan menumpahkan darah. Wa hadza takhsisun ba'da ta'mim. Dan ini adalah penyebutan sesuatu yang khusus setelah disebutkannya sesuatu yang umum. Maksudnya di sini malaikat mengatakan, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Mereka mengatakan, ya Allah, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi manusia yang berbuat kerusakan di muka bumi masuk dalam ifsad fil ardi, membuat kerusakan di muka bumi, termasuk di dalamnya adalah membunuh, menumpahkan darah anak manusia. Namun kenapa di sini disebutkan menumpahkan darah anak manusia setelah disebutkannya lafaz yang umum yang berupa membuat kerusakan di muka bumi ini, padahal menumpahkan darah termasuk membuat kerusakan? Apa rahasianya? Beliau mengatakan di sini, kenapa disebutkan lafaz yang khusus setelah lafaz yang umum tersebut? Li bayani syiddati mafsadatil qatli. Untuk menjelaskan syiddati mafsadatil qatli, ya. Sangat rusaknya, ya apa? Sangat rusaknya dosa pembunuhan. Mafsadat yang ditimbulkan oleh pembunuhan ini sangat-sangat besar. Ya. Karena itu Islam sangat menjaga, ya, darah manusia secara umum, ya, darah manusia secara umum dan kaum muslimin secara khusus. Bahkan sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang muslim secara sengaja, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha, maka balasannya adalah neraka jahannam khalidan fiha, kekal di dalamnya. Maksudnya di sini adalah orang yang membunuh terhadap kaum muslimin akan tinggal sangat lama di neraka jahannam. Kemudian disebutkan lagi, wa ghadiballahu alaihi, dan Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Kemudian disebutkan lagi, wa la'anahu, dan Allah Subhanahu wa taala melaknatnya. Kemudian disebutkan lagi, wa 'adda lahu 'adaban 'azima, dan Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan baginya azaban azima. Ini menunjukkan bahwasannya membunuh terhadap semua kaum muslimin dosanya sangat-sangat besar. Mafsadahnya ini sangat-sangat besar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, la zawalud dunya ahwanu indallah min qatli rajulin mukmin. Sungguh sirnanya dunia itu lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan terbunuhnya seorang mukmin. Ini menunjukkan bahwasanya mafsadahnya pembunuhan itu sangat-sangat besar. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menunjukkan
betapa besarnya kerusakan pembunuhan. Karena itu para ulama mengatakan dalam masalah ikrah, apa ikrah itu apa? Dalam masalah pemaksaan, kalau kita dipaksa untuk melakukan suatu perbuatan sehingga kita diancam dan orang yang mengancam kita itu mampu untuk menunaikan ancamannya, atau dalam istilah ilmu fikih ancamannya itu ikrahnya adalah ikrahun muljik, ikrah yang muljik yang membuat kita tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa kecuali harus melakukan apa yang dipaksakan kepada kita dalam rangka untuk menjaga darah kita. Maka kita boleh untuk melaksanakan apa yang kita dipaksa untuk melakukannya tadi. Bahkan ucapan kekufuran pun boleh. Asal apa? Hati kita tetap mutmainnun bil iman. Tetapi para ulama sepakat kalau seandainya kita dipaksa untuk membunuh seorang muslim, maka haram hukumnya, tidak boleh. Ya, tidak ada pemaksaan yang mu'tabar di dalam pembunuhan terhadap seorang muslim. Kalau kita dipaksa, kalau kamu tidak membunuh dia muslim, ya, maka kamu saya bunuh. Dan dia orangnya kuat, mampu untuk melaksanakan ancamannya. Dia membawa pedang misalnya, membawa pistol misalnya, atau membawa senjata yang berat, atau membawa granat misalnya, ya. Maka kita enggak boleh membunuh saudara kita muslim tersebut. Pemaksaan di sini ghairu mu'tabar. Ya, ghairu mu'tabar bil ijma', menurut kesepakatan para ulama. Wahada bihasabi dhannihim, dan ini adalah sesuai dengan sangkaan mereka, sangkaan para malaikat. Annal khalifata, sesungguhnya khalifah al-maj'ula fil ardi, yang dijadikan di muka bumi, sayahdusu minhu dhalik, akan muncul darinya hal tersebut. Ini adalah salah satu penafsiran dari firman Allah Subhanahu wa taala ketika para malaikat ini mengatakan qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Para malaikat mengatakan seperti ini, dari mana sumbernya? Nah, ini yang menjadi pertanyaan dan kemudian dibahas oleh para ulama ahli tafsir. Nah, di antara penafsiran yang ada dari penafsiran Salafun Salih adalah malaikat mereka mengatakan yang seperti ini bihasabi dhannihim, sesuai dengan sangkaan mereka. Ya, sangkaan mereka. Ya, manusia apabila diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan khalifah di muka bumi ini, akan muncul darinya hal-hal tersebut. Dan masih ada penafsiran-penafsiran yang lain dalam masalah ini, namun inilah yang dikuatkan oleh Syekh rahimahullahu taala rahmatan wasiah. Fa nazzahul bari an dzalika wa 'azzamuhu. Nah, fa nazzahul bari an dzalika wa 'azzamuhu. Lalu mereka mensucikan Allah, Zat yang Maha Pencipta, dari hal tersebut. Wa adzamuhu, dan mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhbaru, dan mereka mengabarkan annahum qaimuna bi ibadatillahi ala wajhin khalin minal mafsadati. Bahwasanya mereka melaksanakan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang khalin minal mafsadah, yang kosong dari mafsadah, dari kerusakan. Faqalu, maka mereka mengatakan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, dan kami bertasbih dengan memujimu ya Allah, wa nuqaddisu lak, dan mensucikan engkau ya Allah. Ai maksudnya nunazzihuka tanziha al-la'iqa bihamdika wa jalalika. Kami mensucikan kau ya Allah dengan pensucian yang sesuai, bihamdika, dengan pujianmu ya Allah, wa jalalika, dan keluhuranmu. Kemudian wa nuqaddisulak, insyaAllah penafsiran ayat yang mulia ini kita baca pada pertemuan yang akan datang, karena waktunya sudah
setengah jam lebih. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama bermanfaat bagi kita semuanya. Kita bisa menuai faedah-faedah imaniyah, faedah tarbawiyah dari kajian kita yang singkat ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi kita semuanya dan menjaga kita semuanya, keluarga kita, anak-anak kita dari berbagai macam kejahatan-kejahatan, berbagai macam kejelekan-kejelekan, dan juga dari penyakit-penyakit yang membahayakan, akhlak-akhlak yang jelek, dan juga hal-hal yang jelek, baik ucapan, perbuatan maupun apa amalan yang ada di dalam hati. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.